bittersweet, knowing I can leave. And you taste like candy, eat you on a Sunday. I can feel the beat on my heart and beat. Cause it tastes like candy. Oke guys, balik lagi di Kaleng Gimang yang bukan Kelvin Gaming guys ya. Game kali ini kita kembali main Link 2 mau bikin Titan guys ya. Karena ada requestan dari viewer yang sampai 2 kali request minta bikin Lancelot Titan Astro. Semoga bisa tercapai guys ya. Biji astronya bisa dapat ya kan, terus lancenya bisa bintang 3, semoga tercapai biar dia ndak request lagi guys. Gua di spam guys. Oke, dapat modal awal guys ya, yaitu Inspire. Kita taruh di Lancelotnya guys ya. Nah gini dulu ya, nggak ada swordsmannya guys. Power untuk power lancenya belum maksimal nih guys ya. Untuk dari Wimslayer yang sudah aktif ya, paling kalau kita bikin kombonya semoga bisa 6 Wimslayer, 6 Astro, 4 Swordsman. Nah kombonya gitu aja guys. Kita kembalikan Lancelot ke Astro, dan Lancelot sendiri adalah sesepuh dan nenek moyang dari Titan mod guys ya. Kau sendiri Lancelot pada masanya sangat overpower guys. Ini apakah menang kalah guys ya, kekalahan main Titan tuh satu, kalah main stun. Nah ya sudah, kalau ketemu wrestler dalam kandangnya ya sudah, auto tertunduk-tunduk cok. Kayak ada Hayabuset guys ya. Bisa kita ambil, pasang hayanya, power lance nambah ya kan. Nah, untuk stack pertama kita gagal guys ya. Nabung buat lance jadi titannya ya. Tidak masalah, semoga yang ronde ini bisa kita menang guys. Oke, lawan Boost 3 main ke Astro bobonya, tapi belum tentu juga dia tetap main di Astro guys ya. Kau sendiri Boost itu kehokian yang hakiki dan tingkat dewa, agar ketika gacanya bisa wangi guys ya, hero yang keluar baru stack pertama guys ya. Lance di mode sekarang sih bisa dibilang lebih oke dibanding lance yang dulu guys. Karena apa, tahu sendiri efek dari Wimslayer ya kan, ketika dia ngekill itu nambah darah, nambah physical damage sama magic damage guys ya. Kalau dulu kan itu ketika Astro dan Swordsman, ya tau sendirilah kalian pada masanya kan. Cuman sekarang ya lebih overpowernya ketika Wimslayernya aktif sama Swordsmannya aktif. Kalau ditambah Astro ya lebih overpower guys. Ya semoga aja bisa tercapai guys ya. Oke, stack keduanya menang lagi guys ya. Lumayan, tapi kita ndak bisa dapat cuan guys. Duitnya gantung ya kan, nggak bisa dapat dolar maksimal. Mau dijual juga tetap 19 gold ya kan. Kita apalah. Semoga bisa jaga win streak guys ya. PR kita nanti ngeroll di 7 agak lama guys ya. Ya tahu sendiri untuk cari Lancelot itu paling enak ya di level 7 guys, karena hero 3 gold. Oke, pet box pertama ada Wimslayer, kalau dapat si wangi ya kan. Nice, dapat Wimslayer, bisa kita taruh di Hayabusanya.
Jadi untuk Wim Slayer-nya kita bisa buang satu. Jadi nanti Lancelot sama Link Swordsman-nya sama Hayabusa. Ya sementara nanti pakai Saber dulu ya kan. Untuk genapin 4 Swordsman-nya gitu. Ketika dapat Starcore Swordsman-nya. Ya kalau Starcore-nya sih enggak muluk-muluk guys ya, mau Starcore apa aja nanti, entah itu Water, Thunder, yang Earth tambah bebas. Tapi mana yang lebih cocok lancenya, entah itu Starcore Wim Slayer-nya atau Starcore dari Swordsman-nya guys ya. Oke, ini main Titan juga tapi dia mau bikin Capen, Xavier Titan ngikutin kombonya si Kelvin Gaming guys ya. Oke, win lagi. Stack lancenya tetap berjalan mulus guys ya, walaupun di stack pertamanya kita gagal ketemu wrestler, kalah sama Yin tadi guys. Oke, duit kita 20, otomatis masih cuan guys ya. Nanti aja up levelnya guys. Ya nahan dia agak lambat, kenapa? Karena Hayabusanya lagi lancar keluar, jadi nggak dibintang tigain kan sayang. Ini Haya sudah bintang 2. Ini mana nih future tag-nya lagi buat nambah pundi-pundi dolar kita guys ya. Nanti di ronde creep baru kita up level guys. Naik di 6 itu chance lance sudah mulai agak tinggi ya kan. Semoga lancenya wangi keluar terus. Kalau dilihat-lihat sih yang main Wim Slayer sama yang main Swordsman cuma kita aja, otomatis kan nggak ada yang ngumpulin hero nya gitu guys ya. Oke, ketemu Gunner kelihatannya nih guys ya. Gunner dia main Ria 3 guys ya. Yes, level yuk. Nice. Buat apa coba konsentrat ditaro di Kimi? Emang Kimi magic ya kan? Ngade-ngade kamu mas. Oke, up level langsung guys. Sesuai rencana. Oke, ada di Sephir. Keliru guys, maksudnya Valir ya kan. Nah, setupnya gini dulu ya kan. Filter tag-nya masih belum nongol. Ya, seharusnya yang keluar sih Starcore-nya Wim Slayer, yang enggak tahu oke apa enggak. Semoga itemnya wangi. Ya maunya sih item-item macam pengaman lah, kayak Winter atau Immortal atau Rose Gold Meteor ya kan. Ya kurang guys, tapi kita ambil si Halbert aja, lumayan ngurangin lifesteal musuh guys ya. Ngurangin lifesteal musuh. Oke, Starcore-nya Wim Slayer berarti kurang satu biji kali ya. Kurang satu hero Wim Slayer sudah bisa aktif 6. Oke, ada Kagura bisa dipasang sementara, ada Explore juga. Nah, begini dulu guys ya, aktif 6 Wim Slayer-nya. Biar power dari si Lancelot maximal. Untuk Explore-nya coba kita culik dulu ya, nanti aktifkan cuannya kita lihat dengan adanya Kagura apakah efektif kita bisa tetap win. Kalau memang kurang efektif ya kita jual aja Kaguranya, kita aktifkan future tag dengan kita up level nanti guys. Jadi sudah di level 7, tinggal ngerollnya aja lanjut mencari Lancelotnya guys. Oke, lawan bus 3 dia hyper banteng guys ya, Sminotor. Ya lanci kita kalah sama si Kadal di dalam ring cok, sungguh memalukan anje. Maklum bintang 1 guys ya, ya itulah kalau nggak ada pengaman kurang. Ya sekali lagi guys ya, sebenarnya yang lebih bagus itu kalau main di
Titan itu ya ya macam Blade Armor itemnya ya kan, terus Husklow, attack speed sih boleh. Ya cukup satu aja attack speed sudah membantu kok. Lebih pengaman sih ini. Ya kayak Winter, terus Immortal ya kan. Oke, Hayen sisa satu guys ya. Kita jual dulu expertnya, jual dulu kita masukkan. Nah begini dulu guys. Oke, bintang 3 untuk Haya budgetnya guys ya. Ada masih lagi bisa bintang 2, mungkin setelah ini nanti kita ambilnya. Jangan kalah lagi lah Lance, bikin malu loh. Nah gitu kan win enak. Oke, selebih dulu, nice. Sendak win. Tonka dia. Yo bisa yo. Aduh, kayak kena tendang cocok. Eh, alamat. Ninggoy lah. Kalau ada export kita aktifkan filter tag-nya. Kalau ndak ada, Kagura tetap kita pakai untuk sementara. Masanya culik dulu biar bintang 2. Oke, Kimi bintang 2, ada ekspor juga, berarti Kagura-nya bisa kita tarik. Kita coba up level boleh. I'm super happy with my cyborg buddy. Begini dulu mungkin guys ya, sementara kita pakai dulu Kagura-nya setelah pet box saja buat up levelnya guys, baru kita aktifkan Twitter tag buat nambah pundi-pundi dolar. Kalau kita up sekarang udah dapat interest guys. Ah, ketemu Jin lagi cok, terpongking lagi lance kita di dalam kandang. Wrestler main Austus 3, lama juga kita main Austus 3 guys ya, semenjak nggak ada blessing lagi peminat Austus 3 udah mulai berkurang guys ya. Yo bisa win yo. Ah, nggak apa-apa kalah dalam kandang, penting win di luar lapangan guys ya. Oke, darah kita 59, kita langsung up level. Itemnya yang bagus cuman 2 cok, diambil lagi, diambil juga lagi. Kita coba ambil Kadia aja kali guys ya. Ya siapa tahu dapat kristal Kadia atau Star Core Kadia, tapi tidak mungkin sih Star Core Kadia. Tapi coba diculik aja, siapa tahu dapat kristal Kadia 2-3 kali kan lumayan. Ini nggak usah pakai Kagura guys ya. Kagura bisa kita jual, jadi buat tambahan dolar kita guys. Semoga lancenya jangan kalah lagi dalam ring. Gini namanya stacknya nggak maksimal nanti guys. Damage-nya sekarang 445 untuk lance kita guys ya, tapi setiap kali gembukan naik terus dengan ya ada stack-nya juga sih. Aduh, sekalan OP juga loh 4 second light ini dalam kandang kambing. Pantas Kelvin bikin sepiat kita dia cepat cok gebuknya. Kalau bisa yuk win, nice. Gak apa-apa kalah di dalam ya kan. Kimi kita ambil dulu, siapa tahu bisa bintang 3. Malah masih yang rajin keluar. Nah, lance bintang 2 lain cerita sudah bos. Oke. Ada si Saber guys ya, kita culik juga. Sementara gini dulu lah. Ayah busa dengan 2 kristal. Ya walaupun KD-nya enggak aktif ya, enggak apa-apa lah.
Never look back if you have nothing to regret. Oke, lawan Archer Archer kita guys ya. Hyper Irritel ya, bintang tinggi Irritelnya. Tapi tidak ada attack speed guys. BOD dia pegang sama Blade Armor cok. Yo bisa win yo, yo bisa yo, yo bisa yo. Nice, Irritelnya minggoy. Tinggal Wawan, Wawannya lompat, tapi kita berdua bos. Aduh, pulang sisa dua cok, darahnya nanggung, nanggung. Gantung, gantung, gantung. For the glory. Masya lagi dong yang keluar. Ya, kalau memang masanya bintang 3 ya enggak apa-apa, lumayan buat TB juga guys ya. Sekalian karena kan dia sama di harga 3 gol, makanya masanya juga rajin keluar. Swordsman dapat ya, sudah aktif berarti 4 ya kan. Untuk Swordsman-nya. Semoga itemnya wangi ya, berharap pengaman lah ya kan. Kalau damage semua ya memang sakit, tapi ada potensi meninggoynya cok. Oke, alhamdulillah dikasih Moontoon Astro guys ya. Attack speed lagi dong, bisa taruh di Hayabusa kali ya untuk golden staffnya. Oke, Swordsman dapat yang Thunder, bukan yang Water guys ya. Berarti nggak bisa unlimited sing-sing-sing ya kan, lancenya. Nah, gini dulu ya kan. Pindah itemnya, Starcore-nya dipasang. Swordsman udah aktif. Cari Astro guys ya, kita jual aja Peter Tech-nya. Nah begini, lance kita sudah strong guys ya, cuman minus gak ada item pengaman guys. Oke, lance lagi bintang 2 sabernya. Jadi untuk combo cuan, combo pencari nafkah kita sudah kita jual guys ya, jadi gak usah kita mainin dulu. Harus up level baru bisa 64 cocok. Entahan dulu lah. Nanti kita coba up level ini. Capek ini. Nah, gak usah pakai palir guys ya. Coba pakai siapa nih? Pakai Estes sementara. Tapi ya kalau dapat link ya Estesnya kita jual aja. Kekimi lagi, ada Estes, Masya, Kimi. Duh, masa duluan Kimi cok, cok yang minum 3. Lancelotnya mana nih, gak ada yang main loh. Malah malu-malu keluar. Kalau ndak dapat Kristal Astro lagi atau Wim Slayer lagi, bikin 6 Astronya rada PR nih guys. Bisa stuck di 3 Astro aja nih. Semoga aja nanti dapat lagi kristalnya guys ya. Bisa yuk lawan Kada balas dendam, tadi kita kalah. Naija Lebeo. Langsung hilang dong. Jilongnya kena Slebeo sama Lance cok. Lance Astro bos. Swordsman aktif. Slayer aktif ya kan. Udah kayak bintang 3 normal guys ya. Lancenya udah mulai membesar karena kita rendam di minyak tanah guys. Udah kayak bola twist ball. Duluan Masya lo bintang 3. Bukan main. Bukan main guys ya.
Kita posisi pertama guys ya, berapi-api. Bisa dilihat kan Lancelot zaman now. Nah, ini Lancelot zaman now guys ya. Tapi kita coba flashback lagi. Kita coba beri mundurin Lancelotnya, kita bikin Astro ke sinergi dulunya guys ya. Ya pulang kamu masih kasih 28. Udah cukup ya, usah bikin titan-titanan kamu. Yo ada Astro, yo Windslayer, yo Rose Gold aja nih bisa diculik. Diambil lagi. Diambil bisa nih. Lamat. Tampil Pelin Blade aja kali guys ya. Lumayan bisa bikin kucing hyper musuh ya kan. Kalau hyper yang bintang 3. Ke Badang ada Martis. Roll lagi, Kimi lagi, cok. Lance. Lance yo. Lance. Ada lancenya guys. Ini jika musuhnya sudah pada sekarat begini, kayaknya harus up level guys buat maksimalkan kena Astronya. Ya kalau dapat kristal Astro kan membantu lagi guys ya. Tinggal up level ya kan, dua kali udah bisa 6 Astro sama 6 player sama 4 watchman. Retail bintang 3. Winter lagi cok, bahaya yang gini. Kalah kita guys. Retailnya menang cok, kambing. Malah kita yang terpongking semirip. Terus Starcore Windslayernya sengaja nggak dipasang guys ya. Kenapa? Nunggu guling. Nah, lancenya kurang satu. Yuk lancen yuk. Astaga, nggak dikasih. Kalau nggak dikasih juga berarti kita di ronde creep ini yang kedua kita coba ambil. Bila apa ya? Ya kalau apes-apesnya nggak ada kristal yang cocok dengan kita, kita ambilnya klon aja guys buat bikin Lancelotnya jadi bintang 3 kan, jadi titan sempurna deh guys. Nah ya bisa, yuk kasih pulang nih darah sisa satu ini. Aduh ultinya di situ lancar cocok, ada orang loh malah ulti di situ. Slebeo meninggoy, ngumpul. Slebeo, gilong. Ini, sekali ketek. Selesai bola pulang masih. Kalau dapat link kita jual siapa namanya? Ada Astro lagi, satu ada retail. Sabernya kita jual guys, jadi Swordsman aktif, Windslayer aktif, up level. Ya, di sini semoga kristalnya itu dah, kristalnya Windslayer atau Astro dah. Tolong muntun ya, janganlah kamu bully aku. Ini demi kepuasan viewer kita, muntun, tolonglah, biar kita sama-sama cuan muntun. Nah kita jual aja Kiminya guys, gak usah bintang 3 karena Kimi bukan prioritas kita. Masanya bintang kita bintang 3-in tadi nggak sengaja juga guys ya, dia wangi keluar terus, jadi lumayan lah masa bintang 3 hitung-hitung jadi TB di depan. Semoga wangi Kadia lagi, masa kita belok ke Kadia, requestannya Astro bos. Aduh
level kita aktifkan dulu untuk Queen Slayer-nya guys ya. Gak ada cok, kita clone aja. Nah bintang 3 sudah lance kita guys ya, lihat sendiri sudah tinggi macam tower udah lancenya. Ini berapi-api musuhnya guys. Ini astronya bisa 6 dah. Kalau dapat link bisa sih kita up level sama dapat slot. Jadi jual dua hero ya kan. Tambah dapat slot, nah bisa 6. Lebeo. Nah Lebeo. Sekali tertek. Jangan soker rasun. Modal cloning aja kok. Tertek. Segitiga dulu bos. Waduh dia menghilang lagi. Kambing. Pas betul timingnya. Tantuy. Oh udah saya mau temot. Nah awan tuh titan. Titan lagi. Kambing malah dia menghilang cok. Pas betul timingnya. Kalau kita up level juga belum bisa juga nama astronya. Ini nunggu link. Nunggu link. Enak sudah. Masuk link jual ya kan, berarti aktif 4 astronya baru up level, kurang satu lagi astronya baru dapat slot. Nah baru makanya ya nunggu kristal swordsman kristal Wimslayer sama kristal astro guys. Kalau dapat kristal Wimslayer kita jual si kiminya aja. Siapa masuk di long? Mengkuat tahun lance titanku. Aduh duduh. Gak bisa guys, 6. Sorry ya viewerku. Gak bisa 6 astro. Cuman bisa 3. Ini banyak-banyak mohon maaf nih. Gak seperti biasanya, tapi ya mau gimana lagi kondisi ya kan. Yang penting lancenya jadi titan, terus astronya walaupun 3 kan gak masalah. Jadi mungkin sekian untuk konten kali ini. Semoga terhibur. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Salam terpongkeng mania guys ya.